Perdana Menteri memberi peringatan bahawa keberadaan Kerajaan Perikatan Nasional bersama Gabungan Rakyat Sabah GRS sebagai Kerajaan Negeri Sabah adalah atas sokongan rakyat Sabah. Tan Sri Muhyiddin Yassin justru meminta pemimpin Kerajaan Sabah agar tidak lupa akan harapan dan juga amanah yang diberikan rakyat. Beliau berkata demikian semasa majlis makan malam Gabungan Rakyat Sabah di Kota Kinabalu. Kehadiran kita semua, terutamanya di peringkat Kerajaan Negeri Sabah ini, ialah atas dokongan dan akad amanah daripada seluruh rakyat jelata yang ada di Negeri Sabah. Saya masih ingat waktu kita turun ke lapangan untuk berkempen di pilihan raya negeri yang lalu, saya turun ke hampir banyak kawasan. Yang pertama melihat bangganya bendera Perikatan Nasional berkibar bersama-sama dengan Barisan Nasional dan PBS bersama-sama dengan sambutan yang agak luar biasa daripada rakyat. Mereka itu telah meletakkan kepercayaan kepada kita. Mereka memanggil saya Abah. Mereka mahukan supaya negeri Sabah ini diubah dan dilihat pembangunan yang lebih pesat. Mereka mahukan pembelaan. Mereka mahu kita menangani masalah-masalah infrastruktur. Masalah kemiskinan rakyat masih belum selesai. Saya dengar ini waktu saya turun di bawah, di gelanggang di sana. Sebab itu bila kita sudah berada di sini, kita jangan lupa tentang rakyat jelata. Kita jangan lupa tentang amanah yang telah pun diberikan oleh rakyat kepada kita untuk kita pikul dengan sebenar-benar kesungguhan yang sebenar-benarnya untuk membolehkan segala apa yang diharapkan oleh rakyat negeri Sabah akan dapat kita terjemahkan dalam bentuk bantuan, sokongan, pertolongan, pembangunan dalam segala bidang. Baik bidang ekonomi, bidang sosial, bidang pendidikan dan bidang-bidang pembangunan yang lain. Baik, isu pembasmian kemiskinan sekali lagi disentuh Perdana Menteri dalam pertemuan bersama pemimpin kerajaan GRS di Kota Kinabalu. Tan Sri Muhyiddin Yassin berkata menerusi pelbagai inisiatif kerajaan, ia dapat memberi bantuan kepada sebahagian besar kepada rakyat yang terkesan akibat COVID-19. Perdana Menteri turut menyentuh soal pemulihan ekonomi. Perinci berhubung dengan soal kumpulan yang dikatakan terjejas teruk dan menjadi kumpulan yang miskin ataupun miskin tegak. Saya yakin di Sabah tidak terkecuali. Dan sebab itu dalam rangka program yang akan kita lihat ke hadapan ialah bagaimana kita nak menguruskan masalah kemiskinan yang dihadapi oleh rakyat kita hari ini. Sebab itu pemberian-pemberian yang telah pun kita sediakan dalam pakej-pakej ransangan yang telah pun kita laksanakan antara lainlah untuk membantu sebahagian besar daripada kumpulan rakyat kita yang terkesan hidup yang dalam keadaan yang susah, tidak ada makanan yang disediakan. Sebab itu kita ada program bakul, kita ada bantuan-bantuan wang tunai selain daripada bantuan-bantuan peralatan dan sebagainya supaya kumpulan-kumpulan yang terkesan ini termasuklah di negeri Sabah, Sarawak dan juga di Semenanjung hendaklah kita berikan perhatian yang sebaik-baiknya. Setelah yang saya hormati sekalian, saya kira untuk tempoh beberapa bulan ke hadapan, kita jangkakan dengan masalah COVID yang boleh kita uruskan dengan lebih berkesan. Dengan juga pengeluaran vaksin yang sudah pun kita turunkan di banyak kawasan di seluruh negara. Dan pembukaan ekonomi yang hampir 100% yang sudah mula dilaksanakan hampir di seluruh negara. Dijangkakan bahawa ekonomi negara kita akan kembali positif dalam tempoh beberapa bulan ke hadapan ini. InsyaAllah pada tahun ini bagaimana yang kita jangkakan. Baik, kepada anda yang baru menonton kami, ini adalah laporan perkembangan mengenai lawatan Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin di mana beliau mengadakan lawatan rasmi 2 hari ke Sabah bermula hari ini. Dan lawatan ini dijangka untuk mengukuhkan lagi kerjasama sedia ada antara kerajaan negeri dan juga persekutuan selain memudahkan perancangan pembangunan menyeluruh buat negeri di bawah bayu itu. Dan ini juga merupakan lawatan sulung beliau ke Sabah selepas Gabungan Rakyat Sabah ataupun GRS
yang terdiri daripada Perikatan Nasional PN, Barisan Nasional BN dan juga Parti Bersatu Sabah PBS membentuk kerajaan negeri setelah memenangi pilihan raya negeri Sabah pada September tahun lalu. Dan bagi melihat lebih lanjut perkembangan tentang lawatan rasmi Perdana Menteri di Kota Kinabalu, kita terus sahaja bersama dengan Wakil Esra Wani di Sabah, Ruzaini Zulkifli. Ruzaini, apa yang boleh dikongsikan, Ruzaini? Ya, terima kasih Nisa, sahabat saya di Kuala Lumpur. Kami sekarang berada di pekarangan berlintas langsung di pekarangan Magellan Sutra Harbour seusai majlis makan malam JRS yang telah dihadiri oleh Tan Sri Muhyiddin Yassin, Perdana Menteri kita. Dan dalam majlis itu tadi, beliau juga telah disambut oleh Ketua Menteri Sabah, Datuk Seri Haji Jinor, bersama beberapa menteri kanan yang boleh saya sebutkan di sini adalah Datuk Seri Muhammad Azmin Ali, Datuk Seri Hamzah Zainuddin dan juga Datuk Seri Rina Harun. Beberapa intipati ucapan beliau agak menarik di sini, di mana Tan Sri Muhyiddin telah memuji dan juga telah merakamkan penghargaan terhadap kerajaan JRS yang komited membantu rakyat Sabah dalam menghadapi dilema pandemik COVID-19 juga pelaksanaan PKP yang lalu, Nisa. Dan juga sedikit saya ulas di sini adalah perpaduan yang kukuh di antara gabungan politik parti-parti komponen JRS juga telah memperlihatkan sikap komited kerajaan ini untuk terus membantu rakyat-rakyat yang agak terjejas akibat COVID-19 dan juga pelaksanaan PKP yang lalu. Dan dalam masa yang sama juga, boleh saya coretkan juga di sini beberapa tetamu yang hadir pada majlis makan malam sebentar tadi, termasuklah pengurusi Perhubungan UMNO Sabah, juga merangkap Timbalan Ketua Menteri Sabah, Datuk Seri Bung Mokhtar Radin, Presiden PBS, Datuk Seri Maximus Ong Kili, Presiden SAPP, Datuk Seri Yong Tek Lee dan juga Presiden STAR, Datuk Seri Jeffrey Ketingan, Nisa. Dan beberapa juga dif-dif jemputan yang juga terdiri daripada menteri-menteri Kabinet Negeri dan juga pemimpin-pemimpin setempat, Nisa. Ya. Bagaimana pula suasana di sana dengan kunjungan ataupun lawatan rasmi Perdana Menteri? Mungkin Ruzaini boleh ulas sikit keadaan suasana makan malam di sana. Ya Nisa, suasana makan malam di Magellan Sutra Harbour ni agak meriah sekali kerana ini adalah julung kali pertama Tan Sri Muhyiddin hadir ke Sabah selepas tertubuhnya kerajaan JRS selepas kempen PRN yang pada September yang lalu. Dan menariknya juga beberapa slideshow telah dipersembahkan pada malam ini yang menunjukkan penubuhan Perikatan Nasional dan juga Gabungan Rakyat Sabah pada kempen Pilihan Raya Negeri yang ke-16 sekitar September lalu, Nisa. Dan juga beberapa reaksi dari pemimpin-pemimpin setempat amat gembira dengan kehadiran Tan Sri Muhyiddin selepas berjaya mengendalikan COVID-19 dan juga pelaksanaan PKP secara jayanya, sehingga kumulatif COVID-19 di Sabah agak menurun beberapa minggu ini, Nisa. Okey, Ruzaini, kita difahamkan lawatan rasmi Perdana Menteri adalah 2 hari, iaitu bermula hari ini dan berakhir esok. Ruzaini boleh kongsikan jadual lawatan Perdana Menteri, apakah jangkaan yang boleh dikongsikan? Ya Nisa, kami baru saja menerima maklumat daripada pihak PMO sebentar tadi, di mana esok satu sesi town hall akan diadakan di Pusat Pentadbiran Negeri Sabah sekitar jam 9 pagi dan kemudiannya beliau akan melawat ke Pusat Vaksinasi Kota Kinabalu di Dewan di Kota Kinabalu juga. Dan sejurus itu beliau akan menghadiri satu majlis pelancaran projek dan juga perdanangan MOU di Sabah International Convention Center, dan dijangka ada sidang media dilakukan di Dewan berkenaan, Nisa, sebelum beliau akan berlepas ke kawasan Sembulan dan Tengaru untuk melakukan ziarah orang kampung di situ, Nisa. Okey. Baik, terima kasih Ruzaini atas perkongsian diberikan mengenai rumusan lawatan Perdana Menteri untuk hari pertama pada makan malam pada malam ini, dan kita akan berhenti rehat seketika. Kembali nanti kita akan mengulas lebih lanjut signifikan lawatan Perdana Menteri ke Sabah.
Amanah di tangan kita. Adat, budaya dan semangat menjadi kesinambungan perpaduan tanah air yang tercinta. Berteraskan adab yang terpahat di jiwa dan raga. Marilah bersama kita membina negara Malaysia. Bila sentuh soal berita, tiada masa untuk tunggu. Kepada anda kami bawakan fakta, susulan dan kupasan yang terkini. Tiada drama dan tiada pengulangan. Usah tunggu lama-lama. Awani 7.45, lebih awal dari biasa. Kini berwajah baru. Ini pula susulan khas pesawat Back Air di Kazakhstan. Pesawat berkenaan dilaporkan tergelincir dua kali. Notifikasi berita terkini dan navigasi mudah. Podcast dikemas kini dengan berita dan program. Rebirth, Reformasi, Resistance and Hope. Serta video tanpa had dengan scroll tanpa henti. Buat turun aplikasi baru Astro Awani sekarang. Amanah di tangan kita. Adat, budaya dan semangat menjadi kesinambungan perpaduan tanah air yang tercinta. Berteraskan adab yang terpahat di jiwa dan raga. Marilah bersama kita membina negara Malaysia. Bila sentuh soal berita, tiada masa. Baik, kepada anda yang baru menonton kami, ini adalah laporan perkembangan mengenai lawatan Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin yang mengadakan lawatan rasmi dua hari ke Sabah yang bermula pada hari ini, di mana pada malam ini telah berlangsungnya majlis makan malam, dan lawatan ini dijangka untuk mengukuhkan lagi kerjasama sedia ada antara kerajaan negeri dan juga persekutuan, selain untuk memudahkan perancangan pembangunan menyeluruh buat negeri Sabah. Dan ini juga merupakan lawatan sulung Perdana Menteri ke Sabah selepas Gabungan Rakyat Sabah ataupun GRS yang terdiri daripada Perikatan Nasional, Barisan Nasional dan juga Parti Bersatu Sabah dalam membentuk kerajaan negeri setelah memenangi pilihan raya negeri Sabah pada September tahun lalu. Dan bagi mengulas lanjut signifikan lawatan Perdana Menteri ke Sabah, bersama di talian adalah pensyarah pengajian Sains Pentadbiran dan juga pengajian Polisi UiTM, Mujibu Abdul Muiz. Assalamualaikum, Saudara Mujibu. Waalaikumsalam, Ita. Selamat malam. Selamat malam. Okey, ini merupakan lawatan julung kalinya Perdana Menteri ke Sabah selepas Kerajaan Baru Gabungan Rakyat Sabah ataupun GRS mengambil alih tampuk pentadbiran. Dan jadi pada pandangan saudara sendiri, apakah tumpuan ataupun signifikan lawatan ini? Ya, saya rasa signifikan lawatan Perdana Menteri dalam konteks selepas Gabungan Rakyat Sabah yang dibentuk menerusi Perikatan Nasional, Barisan Nasional dan Parti Bersatu Sabah membentuk kerajaan pada September lalu ini sudah tentulah boleh dilihat dalam dua perspektif. Satu, untuk mengukuhkan Gabungan Rakyat Sabah itu sendiri sebagai satu parti gabungan yang memerintah. Dan dua, sudah tentulah saya melihat Tan Sri Muhyiddin sebagai Perdana Menteri mahu untuk mengukuhkan komitmen beliau. Apa yang kita boleh sorot daripada wawancara khas yang dilakukan oleh beliau sempena setahun pentadbiran kerajaan PN baru-baru ini jelas menyatakan bahawa Sabah dan Sarawak adalah terdekat dalam projek beliau dan akan memastikan kedua-dua negeri ini diberi layanan yang adil dan saksama sebagaimana negeri-negeri yang semenanjung. Jadi saya berasa ini barangkali adalah pernyataan kepada komitmen itu buat negeri Sabah. Apatah lagi dalam konteks sekarang ini Sabah berada selari
dengan kerajaan persekutuan di peringkat nasional setelah DRS mengambil alih pentadbiran kerajaan daripada kerajaan warisan di Sabah. Jadi kita faham dalam konteks Sabah yang memerlukan banyak projek-projek berimpak tinggi yang diperlukan bagi memajukan dan memberikan perkembangan ekonomi yang baik dan manfaat kepada rakyat Sabah, maka bantuan dan sokongan kerajaan persekutuan itu sangat-sangat diperlukan. Dan inilah barangkali tujuan mengapa Tan Sri Muhyiddin datang ke Sabah selama dua hari untuk melihat sendiri ataupun memberikan komitmennya sendiri kepada warga Sabah yang sebulat suara telah memilih kerajaan GRS ketika pilihan raya tahun lalu. Okey, dalam ucapannya Perdana Menteri ada menyentuh mengenai isu pembasmian kemiskinan. Jadi dalam mungkin saudara Mujibi boleh lihat sendiri dalam keadaan pandemik ini, bagaimana keadaan ekonomi kini dapat merealisasikan isu pembasmian kemiskinan ini? Ya, saya rasa bukan Sabah saja yang terkesan dengan isu kemiskinan ini, kerana negeri-negeri lain pun mengalami masalah yang sama. Tambahan pula dalam keadaan sekarang, pandemik COVID-19 itu masih lagi belum dapat dibasmi, tetapi kerajaan persekutuan telah pun memulakan langkah-langkah awal bagi memastikan penularan itu dapat dikawal dengan pemberian vaksin dan sebagainya. Tetapi dalam konteks Sabah, barangkali kemiskinan itu barangkali mau dilihat dalam konteks bagaimana kerajaan persekutuan mampu memberi bantuan dan sokongan kepada negeri Sabah, terutamanya dalam memastikan program-program berimpak tinggi, projek-projek yang memberikan manfaat ekonomi dan pulangan yang lumayan kepada warga Sabah dalam konteks memberikan peluang pekerjaan dan sebagainya. Itu yang barangkali dilihat dalam konteks lawatan Tan Sri pada kali ini. Apatah lagi kita melihat bagaimana kepimpinan baru negeri Sabah telah menganjurkan satu pelan pembangunan yang dipanggil Sabah Maju Jaya pada Disember tahun lalu, di mana dalam konteks ini barangkali kerajaan negeri Sabah mahu memastikan hala tuju pelan pembangunan Sabah Maju Jaya ini boleh bergerak seiring dengan wawasan kemakmuran bersama di peringkat nasional yang dianjurkan oleh Tan Sri Muhyiddin sendiri. Kita faham dalam konteks sekarang memang ekonomi itu memerlukan satu rejuvenasi dan juga bantuan serta dukungan daripada kerajaan yang berterusan. Maka barangkali apa yang diperlukan dalam konteks Sabah ini adalah bagaimana hubungan baik di antara kerajaan negeri dan kerajaan pusat yang bersama-sama dengan kerajaan di peringkat pusat pada ketika ini dapat dimanfaatkan dan digembleng untuk memastikan bahawa sinergi dan hubungan baik ini mampu diterjemah dalam konteks meningkatkan ekonomi dan juga sudah tentulah ya memberi ruang dan peluang kepada projek-projek berimpak tinggi daripada persekutuan datang ke Sabah dengan cepat dan sudah tentulah boleh dipelbagaikan dan juga memberi manfaat kepada negeri Sabah khasnya dan juga warga Sabah amnya. Okey, seperti yang saudara Mujibu katakan, lawatan ini juga dijangka dapat memastikan hala tuju pelan pembangunan Sabah Maju Jaya ataupun SMJ yang baru dibentuk oleh kerajaan GRS supaya dapat bergerak seiring dengan wawasan kemakmuran bersama ataupun WKB di peringkat nasional. Jadi bagaimana dapat saudara Mujibu lihatkan perkara ini dapat diterjemahkan dalam keadaan ketika ini? Ya, kita faham dalam konteks Malaysia ini sebagai satu negara yang mengamalkan sistem berpersekutuan, maka hubungan baik di antara kerajaan persekutuan dan juga kerajaan negeri boleh dikatakan menjadi sebahagian daripada prasyarat untuk memastikan program-program serta projek berimpak tinggi yang memerlukan dana yang besar dan juga sokongan serta bantuan kerajaan persekutuan itu dapat disalurkan dengan baik. Maka dalam konteks ini, apabila GRS yang membentuk kerajaan di Sabah dipimpin pula oleh Datuk Seri Haji G yang mewakili parti bersatu di Sabah itu, maka saya melihat perkara ini barangkalilah mampu untuk dijadikan kunci asas kepada perkara-perkara yang kita sebutkan seterusnya. Apatah lagi projek-projek yang ongoing di Sabah seperti projek Pan Borneo, ya, peningkatan projek-projek ekonomi
dan juga sudah tentu juga apa tu kekangan-kekangan yang memerlukan pertolongan kerjasuan, sebagai contoh bagaimana vaksinasi apa tu, pembukaan sektor pelancongan green apa, laluan hijau yang barangkali boleh diperluaskan di peringkat Asia Tenggara, ya, terutamanya di kawasan Biaga, Brunei, Filipina, Indonesia yang pernah kita lakukan di Singapura dan juga kita telah bincangkan di Indonesia, itu barangkali boleh diselesaikan di peringkat persekutuan dan juga dimajukan di peringkat Sabah untuk dilakukan, kerana dalam konteks Sabah sebagai satu destinasi pelancongan yang popular di Malaysia itu juga begitu terkesan sekarang ini, dan sudah tentulah kalau bantuan kerajaan persekutuan dalam konteks laluan hijau ataupun green lane ini tadi mampu diberikan atau disegerakan dalam konteks perbincangan G2G di antara kerajaan persekutuan ataupun kerajaan Malaysia dengan kerajaan-kerajaan seperti Brunei dan juga Filipina ataupun Indonesia, berkali ini mampu untuk mengeluarkan Sabah dengan cepat dalam kemelut COVID-19 dan juga meningkatkan kembali ekonomi sektor pelancongan yang menyumbang begitu banyak impak ekonomi kepada negeri Sabah. Jadi banyak perkara-perkara yang perlu, dan saya berpendapat inilah yang sepatutnya berlaku, kerana keakrapan kerajaan pemimpin kerajaan pusat dan juga kerajaan negeri di Sabah itu sepatutnya mampu untuk memudahkan atau melancarkan urusan-urusan yang membolehkan Sabah memikirkan apa yang kita panggil perkara-perkara yang mampu untuk dilakukan Sabah untuk meningkatkan kembali atau merancangkan kembali sektor ekonomi, di mana kerajaan persekutuan barangkali hanya mendengar dan bersetuju dengan tindakan itu tanpa banyak karena birokrasi dan sebagainya. Kalau kita lihat ketika ini bicara soal politik, banyak heboh dipatahkan mengenai kerjasama antara UMNO dan juga PH. Jadi pada pandangan saudara Mujibu sendiri, bagaimana desas-desus kerjasama antara UMNO dan juga Pakatan Harapan ini dapat memberi kesan kepada situasi politik Sabah yang membabitkan UMNO dan juga GRS? Ya, saya rasa inilah dilemanya, ya, kerana kita melihat seolah-olah macam ada gerakan bahawa apa yang berlaku di peringkat UMNO persekutuan ataupun UMNO di peringkat nasional itu barangkali tidak dituruti oleh UMNO di peringkat negeri, dan kabar angin yang bertiup kencang itu mengatakan bahawa Sabah antara yang akan melakukan sedemikian, walaupun kita tidak melihat apakah ini sebagai satu ketetapan ataupun kepastian yang datang daripada UMNO Sabah sendiri. Kita juga mendengar apa yang berlaku di Perlis contohnya, tetapi sedikit sebanyak sudah tentulah ia akan mengubah corak dinamika politik negeri Sabah, kerana apa yang berlaku di negeri Sabah ketika ini dinamika politik dia itu sangat terbuka berbanding dengan di negeri-negeri lain. Bagaimana kita lihat walaupun di peringkat awal gabungan rakyat Sabah itu dibentuk bagi memastikan kerjasama ini hanya di peringkat pilihan raya, tetapi ia dapat diteruskan di dalam konteks peringkat kerajaan. Ya, betul kita menyaksikan ada sedikit sikap, ada sedikit permasalahan di peringkat awal, tapi ketika ini pada waktu yang kita bercakap ini, kita nampak gabungan rakyat Sabah sebagai kerajaan di Sabah itu masih lagi berfungsi dengan baik, dan kita melihat tidak berlaku sebarang permasalahan yang begitu obvious lah dalam konteks negeri Sabah. Tetapi saya masih percaya bahawa politik ini dinamik, ya. Kita tidak boleh menyatakan ada satu template yang khusus, ada satu kerangka yang khas bahawa inilah politiknya saja, kerana apa yang berlaku di Sabah ini telah boleh direfleksikan dalam konteks politik nasional. Kerana yang penting adalah jumlah kerusi yang diperlukan bagi membentuk kerajaan. Kerana kalau kita tidak memiliki pakatan yang baik ataupun gabungan yang baik dan kita tidak memperoleh majoriti itu, maka tidak guna ataupun sia-sia untuk kita bercakap tentang pakatan, gabungan sesuatu parti politik itu. Kerana apa di akhirnya, sejauh mana gabungan itu mampu untuk menyumbang ataupun memberikan kerusi yang diperlukan bagi membentuk kerajaan negeri. Dan
kalau kita ambil dalam konteks Sabah dan kita bawa ke peringkat nasional, kita boleh menyaksikan bagaimana dinamika dan perubahan politik Malaysia itu jelas berlaku dengan begitu besar sekali apabila kita telah menyaksikan parti yang memenangi kerusi terbanyak pun belum tentu untuk membentuk kerajaan sekiranya tidak memiliki pakatan yang mantap dan juga gabungan yang baik dalam memenangi kerusi-kerusi strategik bagi membentuk kerajaan. Sebab itu kita melihat kalaulah dalam konteks politik UMNO dan bekerjasama dengan PKR dan juga DAP itu masih lagi berterusan dipolitikkan. Saya tidak terkejut kalau benar-benar berlaku dan saya juga tidak terkejut kalau ianya tidak berlaku kerana dalam konteks ini selagi mana pilihan raya itu tidak berlaku maka cakap-cakap belakang ataupun kabar-kabar angin tentang kerjasama dan sebagainya ini boleh berterusan untuk dipolemikkan dan sebagainya. Kerana yang jelas kerjasama politik ini akan lebih jelas kelihatan sekiranya pilihan raya itu semakin hampir. Kerana matlamat setiap parti dalam pilihan raya ini adalah untuk memenangi pilihan raya tersebut dan juga membentuk kerajaan yang stabil bersama ataupun tidak bersama dengan pakatan yang dibentuk kerana in the end of the day kita bercakap tentang jumlah majoriti kerusi yang diperlukan untuk membentuk kerajaan. Okey, secara ringkasnya, jika di Sabah kekuatan pembangkang adalah warisan dan bukannya PH, adakah ia dapat mempengaruhi UMNO untuk menilai kemungkinan jalin kerjasama dengan warisan? Ya, saya tidak terkejut kalau ini berlaku kerana jelas dinamika politik itu telah berubah dan kerjasama ini boleh dibentuk dengan siapa pun asalkan ianya memberi manfaat. Dalam konteks manfaat itu sudah tentulah ada pembentukan kerajaan dan bila membentuk kerajaan pengagihan kuasa itu akan memberi habuan kepada parti-parti yang membentuk pembangkang itu. Itulah dinamika kuasa dan kita kena hati hakikat dinamika kuasa itu dalam konteks politik pilihan raya. Kita juga harus ingat bahawa yang berlaku di Sabah ini adalah lompat-melompat di antara orang yang sama hanya bertukar platform saja ya, daripada UMNO bertukar kepada Persatu, dari warisan itu juga kebanyakannya datang daripada parti-parti yang parti UMNO dan sebagainya. Jadi kita tidak melihat ini sebagai satu yang asing dalam konteks Sabah kerana budaya lompat parti dan sebagainya itu sudah biasa di sana. Ia berlaku daripada sudah lama ya, daripada tahun 80-an, 90-an itu telah berlaku. Jadi dalam konteks ini kita tidak terkejut dengan kerjasama itu kerana sebarang kerjasama itu selalunya ada matlamat bersama yang diimpikan oleh parti A ataupun parti B dan kerjasama impian inilah yang barangkali akan menemukan titik pertemuan di antara mereka dan seterusnya membentuk gabungan keterpakatan. Terutamanya dalam konteks menghadapi pilihan raya ataupun membentuk kerajaan. Okey, baik. Terima kasih Saudara Mujibu atas perkongsian yang diberikan. Itu tadi pensyarah pengajian Sains Pentadbiran dan juga pengajian Polisi UiTM, Mujibu Abdul Muiz. Kepada anda yang menonton kami, ini adalah perkembangan mengenai lawatan Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin yang mengadakan lawatan rasmi 2 hari ke Sabah yang bermula pada hari ini, di mana lawatan ini dijangka untuk mengukuhkan lagi kerjasama sedia ada antara kerajaan negeri dan juga persekutuan selain memudahkan perancangan pembangunan menyeluruh di negeri Sabah ini. Dan ini adalah merupakan lawatan sulung Perdana Menteri selepas Gabungan Rakyat Sabah ataupun GRS yang terdiri daripada Perikatan Nasional, Barisan Nasional dan juga Parti Bersatu Sabah membentuk kerajaan negeri selepas memenangi pilihan raya negeri Sabah pada September tahun lalu. Sedikit perkongsian di mana pada malam ini Perdana Menteri telah pun mengadakan lawatan bersama program pimpinan bersama rakyat dan juga dijadualkan pada esoknya Tan Sri Muhyiddin akan menghadiri taklimat dan juga sesi Balai Rakyat Makmur Bersama Sabah 2030 di Pusat Pentadbiran Negeri Sabah dan turut dijadual untuk melawat Pusat Vaksinasi COVID-19 daerah Kota Kinabalu di Kompleks Pentadbiran Kerajaan Persekutuan. Kemudiannya, Perdana Menteri dijadual untuk mengadakan kunjung hormat kepada Yang di-Pertuan Negeri Sabah, Tun Johar Mahirudin di Istana Negeri dan menghadiri pelancaran projek Lokawi Resort City dan juga majlis menandatangani memorandum persefahaman MOU inisiatif pelaburan asing serta domestik di Pusat Konvensyen antara Sabah.
Perdana Menteri juga dilaporkan ataupun dijadualkan akan mengadakan, akan turun padang untuk beramah mesra bersama rakyat Sabah pada program ziarah prihatin melibatkan golongan B40 di sekitar Kota Kinabalu sebelum berlepas pulang ke Kuala Lumpur pada lewat petang Isnin. Dan antara lain, lawatan ini juga dijangka dapat memastikan hala tuju Pelan Pembangunan Sabah Maju Jaya ataupun SMJ yang baru dibentuk oleh Kerajaan GRS Sabah dapat bergerak seiring dengan wawasan kemakmuran bersama ataupun WKB di peringkat nasional. Dan itu sekian dulu buat masa ini. Pastikan anda terus setia bersama kami di saluran 501 dan dapatkan laporan penuh di astroawani.com.